Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kaligrafi Jailani. Dalam kesempatan ini, mari kita lihat kaligrafi kaca stiker sunblast yang terpampang di pintu masjid Al-Islah. Hai teman-teman, balik lagi di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya, dan share jika kalian suka. Terima kasih. Kaligrafi kaca ini terbuat dari stiker sunblast yang dipasang di bagian pintu masuk masjid Al-Islah yang terukir di dalam kaca tersebut tulisan lapan Allah dan lapan Muhammad, kemudian bagian atas bawahnya divariasikan dengan tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita lihat bagian pintu samping yang tertera di sana adalah tulisan nama masjid Al-Islah, dan dibumbuhi variasi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bagian atas dan bawahnya. Mari kita lihat selanjutnya bagian pintu samping, juga tertera kalimat yang sama yang ditulis lapan Allah dan lapan Muhammad, berikut lapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bagian atas dan bawahnya. Mari kita lihat cara pemasangannya. Cara pemasangannya seperti ini. Ditempel langsung di kacanya di bagian tengah. Dan stiker yang akan dipasang dibasahin dahulu dengan air sampo. Juga begitu dengan kacanya dibasahin dengan air sampo pula. Untuk lebih detailnya bisa dilihat cara pemasangan ini di video kaligrafi kaca jendela Masjid Al-Islah. Di situ dikupas detail cara pemasangan daripada kaligrafi stiker sunblast ini. Di sini hanya sepintas saja memperlihatkan cara pemasangannya. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا شفيع صلى الله عليك يا. Untuk para pengurus masjid yang berminat untuk menghiasi
kaca jendelanya dengan kaligrafi stiker Samblas seperti ini, silahkan menghubungi jasa kami yaitu Kaligrafi Jailani melalui nomor telepon yang tertera di deskripsi dan juga yang berada di bawah ini. Kami juga melayani pengerjaan kaligrafi dinding masjid, musala, majlis taklim, sekolahan, dan lain-lain. Juga mengerjakan kaligrafi kubah, kaligrafi Asmaul Husna, ataupun kaligrafi berkombinasi dengan lukisan awan. Kami juga memberikan jasa pelayanan percetakan dari pengerjaan amplop, kop surat, undangan, dan lain-lain.